Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan bunda online, selamat bergabung di channel kami, Saya Family, channel seputaran keseharian di kontrakan perantauan Kalimantan. Kira-kira kita ngapain aja? Yuk disimak videonya sampai habis ya bun, jangan di skip. Aktivitas hari ini aku mulai dari dapur sederhana kami di kontrakan ya bunda. Nah ini aku lagi mau panasin si lauk. Jadi ini tuh kemarin aku masak sambal tongkol ya sama tumis kangkung. Kebetulan si tongkol atau lauknya ini masih bun, jadi hari ini aku panasin sebentar. Nah kalau udah langsung aja ya bunda, ini aku pindahin di mangkuk karena tinggal sedikit juga. Dan ini tempatnya mau aku cuci si wajannya. Oke bun, lumayan masih segini ya, bisa untuk sarapan dadakan. Dan ini selanjutnya aku cuci perabotan karena semalam itu aku nggak nyuci ya bun, karena biasanya kalau udah malam-malam gitu walaupun udah dicuci gitu ya, kadang masih nanti ada lagi yang kotor-kotor. Jadi makanya aku cuci pagi ini biar sekalian gitu ya kecuci semua. Kadang juga kalau aku lagi makannya agak sorean gitu, udah aku cuci semua ya bun. Tapi karena kemarin makannya itu malam hari, jadi aku cucinya pagi ini. Dan kalau udah selesai ini langsung aja ya bun, aku kembaliin lagi ke tempatnya. Sendok-sendoknya juga sama. Lanjut bunda, nah ini selanjutnya Pak Su lagi ambil sarapan. Jadi beliau pagi ini tuh mau ada job gitu ya, lemburan. Jadi beliau sarapan pagi. Sebenarnya kalau dipikir kemarin tuh kayaknya ini kalau nggak salah tanggal merah gitu ya, libur. Dan ini Pak Su juga aku bikinin teh, sedangkan untuk aku pengen bikin energen karena aku nggak langsung sarapan. Jadi nanti aku mau sarapan agak siangan gitu ya, jam 9-an bunda. Oke langsung aja ini aku bawa ke depan si minumannya. Lanjut bun, nah ini aku hidupin kompor. Kebetulan aku tuh masih ada roti, jadi aku mau sarapan ini nanti. Untuk sarapan nasi nanti aja agak siangan. Langsung aja ya bunda, ini dipanggang atau dibakar. Jadi aku pakai teflon. Tadi aku tinggal bentar, agak kelewat gosong ya bun, gak apa-apa. Lanjut bunda, ini yang kedua. Jadi aku mau bakar tadi itu 4 gitu ya, tapi pas aku tanya katanya Pak sudah kenyang tadi sarapan duluan pakai nasi, jadi yang makan aku sendiri bun. Kayaknya sih nanti ini juga nggak habis, jadi bisa dimakan kalau nanti lapar lagi ya, untuk siang atau tengah hari lah gitu pokoknya. Nah ini langsung aja aku kasih si kental manis ya, kebetulan adanya ini bunda. Oke bun, alhamdulillah udah selesai. Nah ini nemenin Pak Su dulu bentar karena beliau sebentar lagi mau OTW. Dan
aku sambil ya bunda sarapan dulu, ngisi sedikit-sedikit sebelum nanti masak lagi. Oke bun, lanjut. Ini aku tuh mau ganti spray sarung bantal, sekalian hari ini juga mau nyuci, jadi kayaknya jadwalku itu aja. Mumpung Pak Su lagi di luar ya, aku beres-beres di rumah. Oke, langsung aja, ini sarung bantalnya aku copotin semua dulu, kemudian dilanjut si spraynya ya bunda. Ini kalau nggak salah tuh kemarin udah sekitar mungkin lebih seminggu sih bunda ya, kayaknya 10 harian. Tapi semenjak udah ganti pakai kasur ini, alhamdulillah gitu ya, spraynya kayak awet bersih ketimbang pakai kasur yang lantai kemarin. Gak tahu kenapa ya bunda, makanya kemarin ini agak lamaan gitu aku baru ganti, karena memang menurut aku kayak masih bersih gitu ya bun. Beda kalau kemarin pakai kasur yang satunya, itu gak tahu kenapa baru dipakai 2-3 hari gitu ya. Nah itu biasanya kok kayak udah kotor, terus kayak kurang nyaman gitu juga untuk tidur ya. Makanya aku sering ganti kalau yang kasur kemarin. Nah kalau yang ini tuh gak tahu kenapa kayak awet bersih gitu ya bun menurut aku. Dan ini semingguan aja kemarin, menurut aku masih bersih, makanya aku baru ganti hari ini bunda gitu. Oke bun, alhamdulillah nih udah mau selesai beberes kamarnya ya. Nah kayak gini udah serasi sama wet covernya. Ini tuh sebenarnya bagian pinggirannya tuh kayak rumbai-rumbai gitu ya bun, tapi karena kasurnya yang lesehan gak ada dipannya, jadi si rumbainya aku masukin ke dalam aja deh biar rapi. Oke bun, selanjutnya ini aku ambil sapu dulu, ini mau nyapu tentunya ya bunda. Nah itu kemarin juga dapet pisang lagi tapi udah keburu mateng, padahal kemarin pengen aku bikin keripik lagi gitu ya. Soalnya kalau pisang mateng di sini tuh aku kurang terlalu suka gitu ya bunda. Menurut aku pisangnya tuh kalau mateng dia kayak sepet rasanya, nggak tahu kenapa gitu ya. Makanya lebih enak diolah jadi cemilan kayak keripik gitu bunda. Kalau udah mateng kayak aku kurang suka gitu ya, nggak tahu kenapa. Nah ini aku udah mau selesai nyapu-nyapunya bun, area meja dapur juga udah sekalian aku lap-lap, dan sampahnya langsung aja aku buang tentunya. Dan ini udah ganti ambil pel-pelan, jadi video hari ini tuh banyak beberesannya. Ini aku mau ngepel ya bunda, atau lagi ngepel. Nah udah selesai di ruang kamar belakang, lanjut kamar depan, terus ke area ruang tamu. Ini aku bolak-balik ngebilas ya bun, karena aku gak ada ember, embernya pecah bunda, jadi ini aku tuh ngambil di bak aja, bak yang biasanya untuk aku bilas pakaian tuh aku pakai untuk taruh air pel-pelan sementara ini ya. Mau ganti beli yang model terbaru tuh sebenarnya kalau ditanya pengen gitu, tapi ini masih bisa dipakai ya bunda, jadi pakai yang ada aja, karena kalau menyesuaikan keinginan sih pasti siapa sih yang gak pengen ya bunda, apa-apa kita mau. Tapi kita kembali lagi sama kebutuhan, selagi masih bisa dan ada di rumah dan bisa digunakan, jadi aku ya pakai aja gitu. Kecuali emang udah benar-benar rusak dan gak bisa dipakai ya bun. Ada yang setuju gak bunda? Coba komen ya di kolom komentarnya. Oke bunda, lanjut. Tadi ini aku juga tuh sambil ngerendam pakaian dan juga sekalian nyuci. Tapi hari ini tuh banyak
si sarung bantal sama spray sih ya, sama baju putihnya Pak Su, karena takutnya mau dipakai lagi. Kebetulan kemarin bajunya Pak Su yang untuk kerja cuman sedikit, karena dia ada acara gitu, jadi pakai satu macam aja pakaian, makanya nggak banyak-banyak banget. Dan gak kerasa udah di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman dan bunda online semuanya yang udah nonton video aku. Semoga bisa mengambil sisi positifnya, dan yang negatif jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Salam anak rantau.